curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wala jajan. Oke, untuk seluruh penggemar curanmor, saya ucapkan happy Valentine Day ya. Happy Valentine Day alias hari kasih sayang nggih. Aduh jan, kudu iki ya seminggu curahe kremut mikirna. Arep ngadu apa nggih nyawari pasare ya. Ngado palang, mbok mubah, ngado lawang, mbok darani ngenyek, wong anu pacaran yo ngambah banget sih ya. Harap ngado buku, anu ora de pulpen pacaran yo, wong anu pulpene diceketeng nang nyong bae sih ya. Oh, ala jan arep tuku emas, kayung mandan kelarangan, atul karangan ora de karangan, atul sawah anu sawah ini nih, arep atul biyung raman reang. Lah ge kang, pancen ya sing jenane hari Valentine dae kowe pirang-pirang maknane. Oh kan. Lah ge sing malah seneng ngerayu-ngerayuan ge ya. Nyong de cerita kiriman sekang kakek murjene. Ayo nyasar kaya ngapa carane kakek murjene anggar lagi ngerayu cewek. Cewek mloek. Kaya ngapa? Tiliki bae yo. Yo kakek murjene. Jurus rayuan gombal pertama. Mbak, Mbak pasti sekarang lagi nungguin angkutan kota nih. Emang kenapa? Kalau aku nungguin angkutan kota di sini salah? Hah? Ya enggak sih, cuman pengen coba untuk mengajak Mbak tebak-tebakan. Garing dong enggak? Wah, Mbaknya enggak usah tersinggung. Boleh menebak sesuatu enggak, Mbak? Boleh ya. Kalau boleh menebak nih, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Gimana? Ya itu tadi, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Ah, enggak. Sok tahu. Emang kenapa? Karena saya melihat ada bintang di mata Mbak. Wow. Jurus rayuan putri. Siki, jurus rayuan gombal kedua. Nah, siki dari kaki marjini ketemu cewek maning nang apotik. Kayak apa yuk siliki. Hai, Mbak lagi nungguin obat ya? Siapa sih lo? Ekspresinya mana? Duh, saya lagi tanya lho Mbak, Mbaknya lagi nungguin obat ya? Memang kenapa kalau aku lagi nungguin obat? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuman kepengen ngingetin Mbak. Jangan terlalu lama Mbak duduk di kursi situ. Lah terus aku harus duduk di mana Mas? Ya pindah duduk sini dong deket saya. Ya. Loh, rasanya sama deh, kursi yang aku dudukin sama kursi yang kamu dudukin, ada yang salah? Ya enggak gitu Mbak, saya cuma takut nanti kalau lama-lama Mbak duduk di situ, dikerubung semut. Soalnya, tau gak, Mbak manis sih. Ala rayuan kucing. Itu jurus yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana jurusnya kakek murjini merayu cewek. Ini gara-gara Valentine dae, serbanya serba romantis ke ya. Yo, jurus ketiga, kakek murjini lagi nang stasiun. Selamat sore mbak. Kok diem sih, cantik-cantik. Selamat sore mbak. Mbak, jawab dong. Selamat sore. Memang kenapa kalau aku gak jawab? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuma pengen ngasih ucapan selamat sore aja. Selamat sore, kenapa? Mbak punya obeng gak? Saya punya obeng apa enggak? Saya perempuan loh mas, gak mungkin banget kali kalau seorang cewek bawain obeng segala. Gak punya, kenapa sih? Obeng itu adanya di bengkel. Kenapa sih nanya-nanya obeng? Jadi mbaknya gak punya obeng nih, gak punya obeng beneran. Enggak. Tapi kalau nomor handphone, punya dong. Rayuan Erika mambu langu. Kemiki, jurusnya kakek murjini, anggar-anggar merayu cewek, gue jurusin ketelu. Ini desal,
Mulane jenengan kira-kira kepengin arep entuk cewek nang hari Valentine dae ini. Ki kudu ngerti jurus-jurus sik. Jurus kepapat ki ringokna yo. Ki critane Kak Murjini lagi nang jero kantor Yes Radio. Ayang apa tiri ki yo. Pastinya begitu kita melihat keluar, enggak keluar aja dari dalam kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Mbak? Ini Mbak, duduk sini Mbak. Ada mungkin yang bisa aku bantu, Mbak? Permisi, saya mau beli pulsa. Mas, ada nggak? Waduh, ini Yes Radio, Mbak. Stasiun radio, jadi bukan konser. Duh, kasihan nama sih. Tapi nggak masalah. Ya, duduk, Mbak. Yang santai aja. Silent, please. Cooling down. Nggak usah. Nggak, saya cuma pengen beli pulsa aja tadinya. Cuman kalau nggak ada ya udah, aku mau langsung cari konter yang jual pulsa aja. Loh, jangan tergesa-gesa loh, Mbak. Saya penyiar, Mbak. Kenalkan, nama saya Indra. Siapa? Indra Pras. Yang nanya? Boleh juga nih, Mbak, humornya. Tapi emang gitu sih, kadang-kadang yang namanya cewek kalau potongan udah kayak cewek Eropa, wah, humornya konyol. Dulu tadi, Mbak, juga. Boleh menebak sesuatu nggak? Menebak apaan? Kalau saya lihat nih, kayaknya Mbak itu seorang interior designer deh. Seorang apa? Iya, itu tadi. Mbak seorang interior designer, iya nggak? Bukan kok. Kenapa sih? Ya, karena ketika Mbak masuk ke sini, waduh, ruangan ini, Mbak, jadi kelihatan lebih indah gitu loh, Mbak. Tukang rayu ngakul. Pikir, balik lagi, balik. Kantor kayak konter. Gue sedulur. Sing jenenge jurus rayuan maut e Kakek Murjini kuwi kaya miki. Dadi jenengan sapa bae sing di hari Valentine dae ini ingin merayu sang bojo utawa ingin merayu sang pacrat, sang pacar ya wis gunakan satu jurus yang diciptakan oleh Kakek Murjini. Selamat mencoba dan sekali lagi happy Valentine dae ya. Curang pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.